Assalamualaikum. Hai. Kali ini Gianla Project membuat ice cream matcha cookies and cream. Rasanya sangat enak, manis dan creamy banget loh bun. Matchanya berasa dan bikin nagih. Sebelum ke resepnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Untuk bahan-bahannya bisa lihat di video atau deskripsi ya. Langkah pertama, masukkan santan ke wadah mixer. Lalu tambahkan kental manis juga ya bun. Kemudian, masukkan juga bubuk matcha dan pasta matcha. Lalu dimixer dengan kecepatan sedang asal rata saja. Selanjutnya, masukkan whipped cream bubuk lalu mixer lagi ya. Selanjutnya, remukkan biskuit cookies and cream, lalu masukkan ke adonan ice cream yang tadi ya bun. Kemudian, diaduk-aduk hingga tercampur rata pakai spatula. Lalu pindahkan ke dalam wadah lain, wadah yang bisa ditutup ya bun. Kemudian ditutup dan bekukan minimal semalaman di kulkas. Setelah beku, keluarkan dari kulkas dan keruk-keruk ice creamnya ya bun. Agar lebih menarik, pindahkan ke piring lalu berikan topping cookies and cream lagi. Baiklah, ice cream matcha cookies and cream siap disantap nih. Rasanya enak, manis, dan creamy banget loh bun. Matchanya berasa dan cookies and creamnya nagih banget. Cocok banget nih dijadikan untuk dessert keluarga. Anak-anak dan dewasa pasti suka loh bun. Ini cocok juga loh dijadikan untuk ide jualan. Baiklah, sampai di sini ya resepnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube Gianla Project. Agar tak tinggalan resep selanjutnya ya. Bye-bye.